Macam mana dengan apa? Perkara-perkara yang kita tidak ada pilihan dalam hidup ni. Saya nak sebut hal ni. Tuan-tuan, ada dua perkara dalam hidup. Satu perkara yang kita tidak ada pilihan. Satu perkara yang mana kita ada pilihan. Perkara yang kita tak ada pilihan ni macam mana? Contohnya kita jadi Melayu, tak ada pilihan. Kita tak order. Kan? Suami kita ada ni, abang kat isteri dah, sayang. Ramai anak orang putih seorang. Melayu ya duk tengok. Nak Melayu, nak orang putih macam mana? Dia apa? Dia Melayu, isteri dia Melayu. Tak ada pilihan. Kita lahir di Perlis, orang tu lahir di Penang, orang tu lahir di Kedah, yang tak ada pilihan. Bukan kita tentukan. Ini sebelum duduk dalam perut habaq mak kata, "Mak, tolong lahir tempat lain." Tak ada. Tak ada pilihan. Apa lagi tak ada pilihan? Kita lahir rupa kita pendek, kita tinggi, ada yang segak, ada yang kurang segak. Ada yang ni tak ada pilihan. Perkara-perkara yang kita tidak ada pilihan ini, Allah Ta'ala tak pertanggungjawabkan sama sekali pada kita. Sama sekali kita tak bertanggungjawab. Kita hitam, kita tak salah. Ham dosa atau orang hitam? Dah. Kita Cina, kita India, kita tak bertanggungjawab. Maka kita tak boleh persalahkan orang kerana keturunannya. Kalau kita persalahkan dia, kita berdosa kerana kita telah menyalahkan takdir Allah kepadanya yang bukan pilihannya. Orang faham hal tu? Ini bahagian yang pertama. Yang ni kita jangan masuk campur. Jangan kritik orang pasal hidung dia kembang. Kalau nak puji rupa dia segak, tak apalah. Kerana itu semua bukan pilihan. Dan ada juga bahagian perbuatan yang kejadian yang bukan pilihan. Kita bawa kereta dia elok, duduk di bawah ni, duduk dalam ruang apa? Di dalam ruangan kita. Kita bawa dia elok. Mai kereta lain dilanggar kita. Kita telah penuhi semua syarat keselamatan. Berlaku juga. Kita duduk dalam rumah kita, kita tak bahayakan diri kita. Mai angin ribut timpa, pukul bumbung kita rumah, jatuh, kena kita, kena benda tak ada pilihan. Perkara yang tiada pilihan kemudian berlaku kepada kita, Allah Ta'ala bukan sahaja mengampunkan kita jika ia telah menjadi beban dan kesakitan pada kita, bahkan memberikan pahala untuk kita. Tidak ada Muslim yang tusibuhu musibatun hatta syaukah dalam hadis, kena musibah hatta duri illa kaffarallahu bihi sayyiatihi, melainkan Allah Ta'ala dengan kejadian tu ampunkan, padamkan dosa dia. Kita hitam, orang pandang lekeh kat kita, dapat pahala. Kita jatuh sakit, elok-elok dah kita buat, kita jatuh sakit, dapat pahala. Bahagian yang kedua, bahagian dengan pilihan kita. Macam mana? Kita boleh pilih nak solat, tak mau solat. Nak maki orang, tak mau maki orang. Nak buat jahat, tak mau buat jahat. Pilihan kita. Yang pilihan kita ini, kita bertanggungjawab dan kita berdosa. Kita berhak dipertikaikan. Itu yang saya selalu sebut contoh dulu. Nampak sama. Orang bawa kereta, satu bawa kereta elok, tum, accident, orang langgang dia. Nama dia mati accident. Zahir sama, seorang lagi bawa kereta laju, geram eh. Hutang banyak, kira mati tak jalan, dah senang. Accident, nampak accident juga, tapi kedudukan di sisi Tuhan tak sama. Yang ni bunuh diri. Macam saya buat contoh, orang naik pokok kelapa. Ambil buah kelapa. Kerana kerja panjat nyok. Naik atas tu terkejut, bewok. Jatuh ke bawah, mati dia. Dapat pahala. Pergi kerja cari rezeki. Yang halal. Nabi kata, wa fi in kana kharaja yas'a
li waladihi sigar fa huwa fi sabilillah. Jika dia keluar bekerja untuk anak dia yang kecil, li walidihi sigaran fa huwa fi sabilillah, untuk anak dia yang kecil dia dapat pahala pada jalan Allah Taala. Seorang ni naik pokok nyok nak duk ambil bonyok, sampai ketua duk kerja buah nyok ni malas aku nak hidup, lepas tangan jatuh bawah. Wahabak kata jatuh pokok nyok juga, tapi yang tu bunuh diri masuk neraka. Kejadian sama, satu masuk neraka, satu masuk surga. Mudah-mudahan ini adalah benda yang kita nak kena beza. Sebab tu kita tak usah takut sangat bahagian hak kita tak pilih. Hak bahagian kita tak pilih. Kita lahir dalam keluarga orang miskin, nak buat macam mana? Dia tu lahir dalam keluarga orang kaya. Nak tanya kita, pasal apa dia lahir keluarga kaya, saya lahir Allah Ta'ala Maha Adil. Dia lahir keluarga kaya, ada tanggungjawab dia terhadap harta benda. Kita lahir keluarga miskin, kita terpaksa survive. Bagi setiap kesusahan kita, diberikan pahala dan diampunkan dosa. Orang nak pergi Mekah, pakat pergi Mekah belakang. Dia tu kata, jom tahun ni kita pergi Mekah, aku boleh. Dia kata, lambat dah, tak apa. Ada package tu. Bayar 100, 200 ribu, 300 ribu pun ada. 200 ribu dapat pergi Mekah. Package bagus lah. Satu kawan ni dapat pergi Mekah. Allah, alhamdulillah lah ustaz, dapat pergi Mekah. Kan? 20 tahun dah himpun duit. Nampak sama-sama pi, naik kapal terbang sama. Walaupun sama-sama tawaf dan seumpamanya. Tak apalah, semuanya baik. Tapi di sisi Allah tak sama. 20 tahun perjuangan dia ni, semua dikira pahala oleh Allah Ta'ala. Setiap susah dia, setiap fikiran dia, setiap ingatan dia nak pi, Allah Ta'ala kira pahala. Sebab tu qadrul thawab atau qadrul ajr bi qadri masyakkah. Kadar pahala dengan kadar kesusahan yang kita lalui. Adil Tuhan dalam hal ni. Maha adil dia. Al-adl. Tuhan maha adil. Jangan kita takut-takut Tuhan tak dan kira apa lagu. Jangan nak buat kerja macam tu. Mai subuh sama duduk dalam saf. Dua-dua dua rakaat. Pahala tak sama. Kadar khusyuk tak sama. Kawan ni pagi bangkit, kawan ni dia rehat. Seorang kawan ni malam tadi pukul 12 baru balik kerja. Dengar-dengar bang bangkit dah. Ni nak pergi kerja lagi ni. Tapi ikhtiar main juga jemaah. Tak sama dengan hak relax. Dapat pahala juga. Lepas mayang, jom pergi kenal kopi. Boleh juga, tak salah. Tapi kadar kesusahan menjadikan pahala lebih lebih banyak. Sebab itu bahagian kira pahala ni tak usah takut. Akaunten negara ke apa, mereka tak terlibat. Kan? Pasal hak semua hak kira audit-audit ni pun pening. Kadang-kadang orang lain kira macam lain, mereka kira macam lain. Semua dunia tengok kata duit hilang, mereka kata hilang atas kertas saja, hakikat tak hilang. Tapi kita duk kira memang duit kita kuih duit hilang. Tak tahu, tu cerita di Kemboja.